Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Bangsir Mogo Skill. Kali ini kita akan mencoba tutorial cara memasang kaca yang benar untuk mengurangi resiko kaca yang pecah. Bagaimana caranya? Oke, dan jangan lupa dukung channel aku Bangsir Mogo Skill supaya saya lebih bersemangat dalam berkarya. Oke, selamat menyaksikan. Ini jendela yang akan kita pasang kacanya. Mari kita lihat sama-sama. Dari ukuran dalamnya kita kurangin setengah senti keliling ya, supaya ketika kita memasukkan kaca ke dalam bingkai enggak ada sesak atau ngepas gitu, paling enggak di dalam bisa longgar, kaca bisa gerak gitu. Oke guys, kita lanjut. Nah, di sini kita memakai palu dan kertas nih. Fungsinya apa kertas? Kita lihat ya. Kita lihat seksama ini. Supaya tidak pecah gimana? Fungsinya kertas apa? Nanti kita lihat sama-sama. Oke, kita lanjut. Jadi fungsi dari kertas ini untuk menahan antara palu dan kaca supaya tidak ada goresan gitu, kita pakai kertas ini. Oke, kita lanjut. Thank you.
jam siji ya bro. Nah, ini lebih jelasnya bagaimana ini triknya posisi mendek palu supaya enggak pecah. Posisi harus nempel kaca ini, jangan tabrak, jangan kasih jarak antara kaca sama palu, nanti malah sekali meleset langsung pecah tuh kaca. Ini langsung tempelin aja. Intinya nggak ada celah antara palu sama kaca supaya nggak ada keraguan, nggak ada mengurangi risiko pecah. Sudah jadi. Ini sudah jadi. Oke, dari Pangkir Mogo cukup sekian dulu, mungkin tutorial memasang kaca ini bermanfaat bagi sobat semua. Oke, dan jangan lupa dukung channel aku Pangkir Mogo Skill. Oke sobat, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.